Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, pihak pengurusan gelari hidayah yang menganjurkan majlis ilmu dan karnival pada hari ini, pada malam ini, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 26 hari bulan Disember 23, di saat sebahagian daripada kita menghadapi saat-saat kegawatan kerana datangnya banjir di beberapa tempat, termasuklah kita di negeri Kelantan, sebahagian juzuk di tepi sungai, dan juga di Terengganu ini sebahagiannya. Dan tajuk yang kita bincang pada hari ini iaitulah memahami makna musibah ataupun ujian dalam kehidupan. Jadi alhamdulillah, para jemaah sekalian, pihak Galeri Hidayah telah menyediakan kepada tuan-tuan buku yang menarik. Sebuah buku, nama dia Wa Abshiru. InsyaAllah buku ni, saya akan ulaskan buku ni. Tajuk kita ni, kita ulas dalam buku ni. Yang dah ada buku boleh buka muka surat 231. Yang belum ada buku boleh beli. Macam mana mau baca kalau tak beli, kata orang. Dah, Ali, dia, kita sebagai penulis dengan penjual buku ni sedikit berbeza. Penjual buku dia suruh beli, tak baca tak apa. Asal ke beli, tak apa tak baca. Tapi kita penulis, tak beli tak apa, asal ke baca. Tapi macam mana mau baca kalau tak beli? Itu masalah kita dah. Jadi para jemaah sekalian, saya dah ambil buku Wa Abshiru. Mari kita ulang kaji di sini bab yang ke-15 di bawah tajuk musibah penghapus dosa. Musibah penghapus dosa. Bagi kita hidup atas dunia ni, sebagaimana kata para ulama ahlus sunnah, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah merupakan medan ujian. Kita diuji dengan dua perkara. Wabalaunahum bil hasanati wassayyiat. Allah Taala sebut dalam Quran, wabalaunahum bil hasanati wassayyiat. Kami uji manusia ini dengan senang dan dengan susah. Apa matlamat ujian? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan ujian ini supaya manusia kembali kepada Allah, mana mengingati Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah, setiap malam tuan-tuan dan puan-puan baca surah Al-Mulk. Baca ke tak baca? Baca dah. Sehingga sampai peringkat orang takut tak sempat baca, dia baca di masjid lepas malam, lepas solat Isyak. Walaupun yang afdalnya surah Al-Mulk itu dibaca bila? Ketika kita nak tidur. Sebab apa? Sebab ada hadis mengatakan surah Al-Mulk ayatlah surah Al-Munjiyat, surah yang menyelamatkan orang kita daripada azab kubur. Tapi sebenarnya kalau setakat baca saja okey ke? Ke ada SOP lain yang kita kena belajar? Saya baca dah surah Al-Mulk tak berhenti-henti setiap malam. Tapi makna dia tak tahu apa.
Maksud dia pun tak tahu. Kita mengatakan itu satu kepincangan. Dia baca dan kita perlu pada penghayatan. Baca surah Al-Mulk dan menghayati bacaan. Barulah dia jadi ada kesan dalam jiwa kita. Baik, mari saya baca. Kita baca sama-sama surah Al-Mulk. Ayat yang pertama dengan ayat yang kedua saja. Yang lain-lain, tuan-tuan balik baca rumah. Yang lain-lain balik baca rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Pani balik sambung rumahlah tu. Nah, belum tidur sambung. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Allah Ta'ala, di bawah kekuasaannya, kerajaan yang ada di dunia ini, semua di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang lebih kuasa daripada Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah yang menjadikan mati dan hidup. Para jemaah sekalian, kena jawablah walaupun duduk jauh, tapi jawablah soalan dah. Kalau tidak orang panggil cakap seorang, tak happy lah penceramah. Kita ni hidup dulu ke mati dulu? Ha? Mati ke hidup? Mati dulu. Mana tahu? Siapa ayat? Ha? Tak ni baru baca ayat. Alladhi khalaqal maut wal hayah. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Maknanya kita dulu mati. Kita asal kita mati. Maknanya kita belum ada lagi. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu, kita ada ke tak ada? Tak ada. Itu dianggap zaman kematian. Maknanya belum muncul lagi, belum lahir, belum ada nyawa, maka itu dianggap sebagai orang yang mati. Bila kita hidup, apabila dilahirkan, apabila dikandung oleh mak, duduk dalam perut mak beberapa tempoh, maka ditiupnya roh. Bila ditiupnya roh, selepas daripada tiup roh, maka pada ketika itu datanglah malaikat yang menulis ajal kita bila, rezeki kita banyak mana, dan segala perkara ditulis. Maka ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, khalaqal mauta wal haya, mati batu hidup. Sebab apa? Sebab selepas daripada kita hidup lah ni, beberapa tempoh lagi, beberapa masa lagi, kita akan mati. Mati pasti. Cuma tak pasti bila tarikh. Nah, tarikh tak tahu. Kau ada orang tahu tarikh dia mati bila? Ada. Ada orang tahu dia mati bila tarikh? Tak tahu. Baru ni ada orang, mak dia sakit, sakit berat. Sakit tenat, duduk dalam hospital. Jadi doktor tanya anak-anak dia, boleh tak kalau kita cabut wayar oksigen? Sebab organ ni dah kira, kalau cabut oksigen dia mati. Anak dia mesyuarat-mesyuarat, dia kata kita beri keizinan doktor boleh cabut wayar ni pada malam Jumaat. Sebab apa? Dia nak kalau mati pun mati malam Jumaat, dikebumikan pada hari Jumaat. Sebab ada kelebihannya, mati malam Jumaat dah cabut nyawa, cabut wayar. Cabut wayar, tak mati-mati seminggu pun dia tak mati lagi. Kita tak boleh nak kata mati itu bila. Siapa yang boleh bagi tarikh mati, doktor tak boleh bagi. Kita juga tak boleh nak ambil bila tarikh mati. Allahu Akbar. Tapi ingat, yang penting, yang besar kepada kita para jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, aku nak jadikan kamu, nak uji kamu dalam kehidupan kamu ini, siapakah orangnya yang baik amalan. Jadi para jemaah sekalian, dunia ini darul ibtila,
Dunia ini penuh dengan ujian. Kalau kita lepasi ujian ini, kita selamat. Kalaulah dunia ini kita buat persiapan yang rapi, kita selamat. Tetapi kalau kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita tidak melepasinya, maka kita kerugian. Itu mukaddimah. Baik. Tengok dalam kitab kita ini, bab yang ke-15, musibah penghapus dosa. Muka surat 231. Tuan-tuan dah ambil kitab? Ambil, buka tengok. Kita talaki bab 15. Buku ni sebenarnya hasil daripada jauhlah kita. Anak berjalan, bila kita tazkirah, kita ambil satu ayat. Ayat yang pendek, kita baca, tadabur, kemudian dibukukan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang berminat ilmu tadabur, nak baca Quran, ambil satu malam, satu buku, satu tajuk. Kita baca, tengok dengan family, dengan keluarga. Perbahasa dia sangat mudah, sangat simple. Bukan satu perbahasa yang payah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaatnya kepada kita, insyaAllah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita, tengok ayat suratul hadid, ayat surah al-hadid, ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la anfusikum illa fi kitab, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi. Apa saja bala, banjir, kebakaran, tsunami, gempa bumi, apa lagi yang ada, itu semuanya berlaku. Dan tidak juga apa yang menimpa ke atas kita sendiri, sakit, demam, diuji dengan macam-macam ujian, melainkan telah sedia ada dalam kitab. Jadi dalam lauhil mahfuz, di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla, sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Allah Ta'ala nak atur perjalanan manusia, perjalanan dunia ini sangat senang. Mudah ya bagi Allah Ta'ala dia nak atur. Jadi kita kena akur dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, kena yakin, kena percaya, kena ingat molek-molek. Kalau tidak, susah kita nak buat. Untuk apa kita kena tahu? Untuk apa kita kena faham? Tengok ayat yang sambung. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Maknanya kita nak satu benda yang baik, tiba-tiba terlepas, hilang daripada kita yang kita nak. Iyalah, sebagai manusia sudah pasti kita akan sedih. Nah, sedih, rasa tak rok lah, mainnya hilang kita punya hak benda kita sayang. Tapi bila kita balik kepada ayat tadi, ayat yang pertama tadi, illa fi kitab, telah ditulis dalam lauhil mahfuz, kita akan tenang. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kamu daripada nikmat, jangan terlalu happy. Nikmat yang Tuhan bagi ini pinjaman. Allah Ta'ala nak tengok kita syukur ke kita kufur. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala nak tengok kita syukur ke kita kufur nikmat. Kalau kamu bersyukur, fabiha wa ni'mat. Kalau kamu kufur, kamu punya pasal. Nikmat akan hilang. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Jadi Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang angkuh. Maka Tuhan benci kepada kumpulan ini. Baik para jemaah sekalian,
pada ayat ini Allah SWT menegaskan bahawa setiap bencana atau musibah yang berlaku di dunia ini yang menimpa hamba-hambanya itu semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan manusia itu lagi. Berapa lama? Tuan-tuan tanda, ni ada tu di bawah ni. Sebelum Allah Ta'ala mengeluarkan makhluknya ke alam nyata, takdir telah ditetapkan. Pasal itulah dalam rukun iman kita, kita beriman dengan qada dan qadar. Ini wajib. Siapa yang tak beriman dengan takdir Allah, tak beriman dengan qada dan qadar, maka orang ini tidak jadi. Tidak jadi keimanan dia, tak mantap iman, tak sah iman dia. Dalam ilmu matematik, dia panggil matematik akidah, matematik syariat, tak sama dengan matematik kira-kira hisab. Matematik kita belajar di sekolah, 6 tolak 1 berapa? Mana ni pelajar-pelajar hak kecil? Berapa awal? 6 tolak 1? 5. Matematik akidah, 6 tolak 1 berapa? Ah, bijak ni. 6 tolak 1, kosong. Faham dah? Ni adik ni, pakai pil. Matematik akidah, 6 tolak 1 berapa? Kosong dia kata. Ah, betul. Nak bagi hari apa pun. Maknanya orang ni beriman dengan rukun iman. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan hak, dengan hari akhirat. Tapi dia tak beriman dengan qada dan qadar. Lah, iman dia kosong. Ha, tidak jadi. Tak jadi. Iman dia tak boleh jadi kalau dia tidak beriman satu. Rukun Islam sama. 5 tolak 1 kosong. Dia percaya kepada Allah, dia tak bersyahadah. Tapi dia kata zakat aku tak mau sebab kena bayar. Lah, orang ini tidak beriman, tidak Islam. Maka ayat ini kita kena faham tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Imam Qatadah ada mengatakan telah sampai kepada kami bahawa tidak ada luka yang menimpa batang tubuh seorang atau duri yang menusuk telapak kaki dan tidak pula terseliuhnya orang melainkan kerana perbuatan dosa yang dilakukan dan apa yang dimaafkan oleh Allah dari dosa-dosa itu, yakni yang tidak ditimpa akan azab tekanannya lebih banyak. Eh, kita duduk atas dunia ni para jemaah sekalian, duduk di bawah belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Lau yu'akhidun nas, lau apa ni, dalam ayat Tuhan kata kalau Allah Ta'ala ambil semua sekali, apa dosa yang dibuat oleh hamba dia, tak ada siapa tinggal atas muka dunia ni. Berdosa, mati. Pasal itulah Hana tegur satu program dalam TV yang masyur, nama dia Drama Tanah Kubur. Aje tengok? Pernah tengok Tanah Kubur? Tanah Kubur ni bagi dia orang dosa, nak suruh jelai lidah selalu, nak matinya panah di halilintar, bahari apa ni, masuk bagi air hujan ambil, di kubur ular tunggu. Lah, tuan-tuan kena ingat, Allah SWT tak ambil tindakan segera ke atas umat ni, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sebab apa? Sebab rahmatan lil alamin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu title dia, pangkat dia, gelaran dia Allah Taala bagi rahmatan lil alamin, rahmat pada alam. Tiba-tiba kita nak cabut rahmat, orang buat dosa nak suruh mati selalu. Nah, kena panah di peti selalu. Lah, sabar dulu. Bila orang itu mati, barulah tindakan diambil ke atas. Bila orang itu mati, barulah tindakan diambil. Sebelum dia mati, dia bebas. Mau nak buat apa buat. Lagi jahat, lagi tauhid, lagi apa ni, lagi dia punya maksiat, lagi tinggi dia punya darjat. Tadi saya diukur senarai orang kaya atas dunia ni. Tuan-tuan raja tengok senarai orang kaya atas dunia ni, tengok. Siapa dia nombor satu kali? Orang bukan Islam. Di Malaysia pun macam tu juga. Orang Islam kalau ada penghujung-hujungnya, ranking yang keberapa dah. Jadi kita jangan bimbang, maknanya kaya atas dunia ni bukan makna Allah Ta'ala sayang, tak semestinya. Nah, Allah Ta'ala beri. Maka apa yang ni
yang Allah Ta'ala maafkan itu banyak lagi, maknanya Tuhan bagi je. Dalam hadis Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk. Siapa dia di kalangan kita hak pernah ukur, hak pernah timbang sayap nyamuk? Ada. Kalau ada hak mari sini. Berapa gram sayap nyamuk? Tak ada orang boleh timbang sayap nyamuk. Nah, Allah Nabi kata apa? Kalaulah dunia ini sebesar sarak nyamuk je dia punya nilai di sisi Allah Ta'ala, masaqa biha kafir, orang bukan Islam tak boleh minum air. Tapi itulah, mana-mana musibah pun sudah ada dalam ilmu Allah. Allah Subhanahu Ta'ala lah yang menentukan semua yang terjadi di alam ini. Sesungguhnya mudah sahaja bagi Allah untuk menimpakan bencana atau musibah pada manusia. Dan jangan sekali-kali kita mempersoalkan kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita. Bila kita kena musibah, tapi kita jangan minta. Nabi larang lah tatamannau liqa'al adu. Mu jangan minta nak jumpa musuh. Jangan. Jangan minta nak minta musibah lah. Pernah ada seorang sahabat Nabi sakit. Dalam hadis kata kuruh kering dia ni, macam ayam, anak ayam cabut bulu. Ha. Siapa dia raja tengok anak ayam cabut bulu? Kurus. Nabi SAW pergi ziarah dia. Nabi terkejut. Nabi kata, la'allaka sa'alta syai'an. Boleh jadi mu ni ada minta benda ni. Mu ada minta apa dengan Allah? Dia kata, ya Rasulullah, saya minta sekiranya saya berdosa, sekiranya saya bersalah, hukum saya atas dunia. Terkejut Nabi SAW. Nabi kata, subhanallah, annaka la tutiq. Kamu tak mampu. Kalau Allah ambil tindakan atas dunia, kamu tak mampu. Sepatutnya kamu minta, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kepada kami dunia kebaikan, di akhirat juga kebaikan, dan selamat kami daripada api neraka. Minta waktu, jangan nak minta. Jadi kita ni jangan minta Allah Ta'ala uji kita, jangan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ujian. Maksudnya kalau kita, kalau tidak, tak larat kita nak menanggung. Jadi kita kena tahu mana-mana musibah yang Allah Ta'ala timpa kepada kita. Setelah kita mengambil langkah-langkah keselamatan yang begitu besar, tiba-tiba kita timpa musibah. Pada waktu itu para jemaah sekalian, ingat. Ingat apa? Ingat kita semua itu dengan ketetuan Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan. Maka jika kita sabar, besar pahala. Innama yuwassa fasabirul ajrun bighairi hisab. Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa limit. Jadi siapa dia nak pahala banyak, sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Allah Ta'ala telah tetapkan qada dan qadar, iaitu 50 ribu tahun sebelum Allah Ta'ala menjadikan alam semesta ini. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah Ta'ala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa orang yang mengaji pengurusan sekarang ini, dia panggil blueprint. Tuhan buat siap dah 50,000 tahun siap, barulah diciptakan langit dan bumi. Yang itu mikir kata Tuhan tak tahu. Ni ada sebahagian ajaran sesat, golongan Mu'tazilah ke golongan apa, dia kata Tuhan tak tahu, kecil-kecil, Tuhan tahu besar. Kita kata tak, Allah Ta'ala tahu segala perkara. Baik, hadis ini dalam Muslim. Kemudian bila kena musibah, kita tahu dah kita Allah Ta'ala kenakan musibah dengan sebab ketetapan Allah Azza wa Jalla, dengan sebab dosa kita ke, dengan sebab apa benda. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, likaila ta'sau ala ma fatakum, mu jangan sedih, jangan fras, jangan terlalu orang panggil ikut perasaan. Kalaulah hilang daripada kamu benda-benda yang kamu sayang. Kita akui naluri kita, memang kita akan sedih. Nah,
Tapi jangan terlalu sangat. Siapa pernah pergi dekat jambatan, terjun ke jambatan ke hatuk palo dinding ke duduk tengah jalan suruh trela bijak lah. Minum racun ke? Jangan. Sedih-sedih. Tapi kita mengurusi kesedihan itu dengan apa? Dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Dan wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah Taala beri pada kita. Apa dia terlalu gembira? Bila kita happy sangat, dia akan jadi macam Qarun. Mendiang Qarun, sebab apa dia rusak? Punah Qarun sebab apa? Sebab sombong, angkuh, takabur. Bila dia kaya, orang nasihat dia, Qarun, mu jangan sombong. Rezeki ni Allah Ta'ala yang bagi. Dia tak kata Allah bagi. Innama, dia kata apa? Ala ilmin indi. Apa yang aku milik ni? Kerana kepandaian aku. Kerana kecerdikan aku. Kerana aku bijak bisnes, aku kaya. Dengan sebab itu, Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya sampai hari ini masih lagi tenggelam. Sampailah sehingga hari kiamat. Hati-hati kita. Sepatutnya bila kita gembira, kita dapat nikmat, kita syukur kepada Allah SWT, kita ingat kepada Tuhan, barulah kita tidak kerugian. Rugi apa? Rugi pahala, rugi apa ni, anugerah yang Allah Ta'ala beri ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga dalam ayat ini, Allah Ta'ala tak suka kepada orang yang sombong, membanggakan diri. Jadi para jemaah sekalian, itulah jadi permasalahan yang timbul pada kita sekarang ini. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kita bangga, kita sombong dan kita angkuh. Baiklah. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang takdir Allah Ta'ala. Dan kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan dua ujian, senang dan susah. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, ajaban li amril mu'min, pelik bagi orang mukmin. Bila Allah Ta'ala beri kepada dia kesusahan, dia sabar, fakana khairallah. Bila Allah beri kepada dia kesusahan, kesenangan, dia syukur, itu yang terbaik untuk dia. Jadi marilah kita jadi orang mukmin yang baik. Orang mukmin antara dua persimpangan, sabar dan syukur. Tak lebih daripada itu, para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama pegang dengan dua sifat ini. Baiklah. Pengajaran umum kepada ayat yang kita tadabburi. Tengok muka surat 235. Dalam menempuh kehidupan seharian, pastinya tidak akan dapat lari, kita tidak akan dapat lari daripada berdepan dengan pelbagai perkara yang tidak diingini oleh semua manusia. Seperti musibah kehilangan insan tersayang, kemusnahan harta benda, kehilangan pekerjaan, kekurangan belanja harian, barang naik, hujan turun contohnya. Ya. Ada orang tanya, apa yang turun? Tempat kita sekarang, jawabnya hujannya turun. Barang-barang tak turun. Barang-barang naik, yang turunnya hujan. Allahu Akbar. Ini kita yang kita bimbang. Yang turunnya hujan, yang naik barang. Sabar. Dan ditimpa wabak penyakit dan sebagainya. Sekarang ni tuan-tuan kena ingat, ahli kesihatan kata COVID mari pula. Bila COVID mari, kita kena hati-hatilah, jangan duduk berani sangat. Cuma mungkin COVID mari ni tak seganas yang pertama dulu. Yang pertama dulu ganas. Ganas tak? Ganas, dia boleh tutup tempat maksiat. Hei, lama dah kita berjuang. Pendakwah-pendakwah ni berjuang. Ubah ke diri, cabut gigi dah pendakwah ni. Berjuang nak tutup tempat maksiat, tak berjaya. Mari COVID. Tahun berapa COVID? 2020 dah. Mari COVID, tutup habis maksiat. Pas ke masjid tutup juga. Allahul musta'an. Mana kalau COVID mari pula, tutup tempat maksiat, kita kata biarnya mari. Tapi kalau nak mari pula, nak tutup masjid, kita kata no ya COVID, jangan mari. Tuan-tualah bekerja, berusaha untuk tutup tempat maksiat. Sekarang ni Alhamdulillah, banyak tempat maksiat telah ditutup.
Nah, di negeri Kelantan, pusat-pusat maksiat, disko-disko tak ada. Tempat pelacuran tidak ada. Judi tidak ada. Alhamdulillah telah merarak ke negeri ini. Negeri tuan-tuan ini pun, tempat-tempat maksiat mula dihapuskan. Jadi tak sama ikawik lah, kita pakat hapus. Boleh ke tak boleh? Aku rasa semangat eh. Nak apa kata siapa? Alhamdulillah kata tuan-tuan. Nah. Lah ni tak dihapus lagi. Riba tak dihapus secara lockdown tadi. Riba tak dihapus. Bank dua-dua pintu ada. Ada riba, ada syariah. KWSP, tuan-tuan bekerja, potong gaji. Pun ada dua pintu lagi, riba dengan patuh syariah. Kita usah lagi lah ke mana-mana pun. Segala maksiat, segala mungkar, kita hapuskan insyaAllah. Jangan main. Namun agama kita tidak menjadikan semua musibah itu sebagai perkara yang sia-sia. Orang mukmin yang bersabar dan redha dengan sesuatu musibah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai hamba-Nya tidak mengetahui apakah hikmah yang Allah kehendaki di sebalik musibah. Adalah apa tahu? Adakah musibah yang berlaku itu sebagai ujian, sebagai azab Allah, atau sebagai sebab kepada kebaikan yang banyak? Anda duduk perhati tengok, kita tak tahu. Masa COVID mari dulu, banyak juga kedai kena tutup. Nah. Tapi ada orang kaya baru zaman COVID. Sahabat-sahabat kita, dia jual buku musim COVID. Laku. Jual online. Kita tanya gelar hidayahnya. Jadi kau masa COVID. Dia kata kalau mari pulak, aku tak apa. Ya, ya, ya. Sangat banyak orang tak. Sebab apa? Waktu tu jual buku, orang nak pergi kedai tak boleh. Ustaz malam-malam ada live. Tuan-tuan baca buku ni, buku tak ada, nak pergi beli tak boleh, online. Oh, jadi. Eh, hok jual sambal apa boleh pakai BMW dalam ni. Hok tak tanya, hok jual bedak sejuk ni. Hok jual bedak sejuk ni. Laki-laki nak jadi tino pula dah. Sebab kaya terlajak. Ini balau belakang ni. Balau kata balau. Bila senang, Allah Ta'ala bagi ujian, maka balau akan mari. Kita kata, wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lindung Allah. Baiklah. Jadi itu yang pertama, maka kita jawab. Musibah itu ada dua jenis. Nah, tengok. Musibah ada dua jenis. Yang pertama, tengok dalam kitab ini. Musibah yang menimpa orang soleh, orang baik. Sebagaimana yang menimpa para nabi dan para rasul. Contohnya Nabi Ayyub alaihissalam, yang ditimpakan penyakit dan kehilangan keturunan. Allah. Sakit Nabi Ayub. Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ayub kata, ya Rabbi, aku ditimpa ujian, ditimpa musibah. Engkaulah yang kesian belah sembuhkan penyakit. Tuan-tuan kena ingat berapa tahun Nabi Ayub menderita sakit. Lama walaupun dia nabi. Nabi Musa alaihissalam ditindas oleh Firaun. Berapa lama nak lepas tindasan? Tak sabarlah. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bila kita orang baik, kita doa tu hangkat lalu. Tak? Ada ulama tafsir kata, belah tahun Nabi Ayub sakit. Ada ulama tafsir kata, Nabi Musa di antara dia berdoa, nak suruh binasa Fir'aun dengan tenggelam Fir'aun dari laut 40 tahun. Kita baru kena musibah 3 hari, habis masjid dah cari. Suruh orang semuanya hajat, buat air tawar. Sabar dah dulu. Tak ada. Pergi hospital. Baiklah. Mana kalau orang baik sakit, tengok Nabi sebut, orang tanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang kuat kena uji? Siapa manusia yang kuat kena ujian? Qala sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Para nabi orang yang paling kuat kena uji. Tuan-tuan kena ingat, waktu Nabi SAW nak wafat, sakit dia teruk. Sahabat pegang, panas tubuh Nabi. Wa'kan syadidan. Orang tanya Nabi SAW, Rasulullah ni panas ni, demam ni. Nabi kata, aku ni dua kali ganda manusia biasa. Ha. Yubtalar rajul ala hasabi dinihi. Seorang itu diuji mengikut kedudukan kemantapan agama dia. Lagi tinggi, lagi kuat. Allahu Akbar.
waktu Nabi nak wafat sakit. Aisyah radhiyallahu anha pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, aku tak tengok lagi, aku tak heran lagi. Kalau orang lain mati tenang, setelah aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesakitan yang begitu kuat ketika nak wafat. Sebab darjat Nabi yang paling tinggi dalam dunia ni tak ada orang boleh lawan. Maka Allah Taala uji dia daripada awal perjuangan sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan kalau orang baik, orang yang baik kena ujian, itu tandanya Allah nak angkat darjat. Ini sekarang ni musim hujan. Ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang baik-baik, rumah ustaz, rumah pak imam, rumah pendakwah, habis kitab-kitab dia ditenggelam air. Ana di Sungai Durian diziarahi oleh air pada 24 Disember 2014. 9 tahun yang lalu. 5 lori kitab kita, 5 lori. Lori congit. Terpaksa diambil oleh pejabat agama pergi lupuskan. 5 lori kitab. Ada kitab hak ayah kita, ada kitab hak arwah Tok Ki, Tok Ki orang sini panggil, Tok Ayah. Kitab yang sudah disimpan berpuluh tahun dibaca oleh air, dihapus oleh pejabat agama kerana tak boleh nak simpan lagi. Dengar apa? Kita ikhtisab ala Allah. Allah Ta'ala nak uji kita. Boleh jadi kita kurang baca kitab, air tu lu baca. Ini cabaran. Lepas tu lah tuan-tuan beli kitab tu, jangan simpan, balik baca. Nah, jangan tunggu air bagi baca pula, nyanyi kita. Nah, kita balik baca. Maknanya orang soleh, orang baik-baik yang diuji, Allah Ta'ala nak tengok darjat dia. Sebab boleh jadi Allah beri kepada kita ni darjat tinggi. InsyaAllah kata tuan-tuan, Allah marfaat darjat tanah. Allah lah angkat darjat kita, ibu bapa kita, orang-orang yang kita sayangi, angkat darjat yang tinggi. Tapi amalan kita tak kuat, amalan kita tidak hebat. Puasa sunat tak banyak, baca Quran pun tidak kuat, sedekah tak apa banyak juga. Apa caranya Allah nak sampaikan kita kepada darjat yang Tuhan nak beri melalui ibtila, melalui ujian? Bila Tuhan bagi kita sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah kata, aku balas orang yang sabar, pahala dia tanpa limit. Pahala orang yang sabar tanpa hisab. Allah menja'alna minal muhtasibin. Ya Allah, jadikan kami bila diuji termasuk orang yang sabar, orang yang mengharap kepada pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ini setengah orang ni celupa mulut, kata orang. Tahu celupa mulut. Bila tengok orang, contohnya orang baik, orang soleh, kena uji. Rumah dia kena banjir ke, terbakar ke, apa dia. Ada orang cakap, dia kata, walaupun dia ni barang baik, Pak Haji, orang yang ke masjid, boleh jadilah dia buat rumah tu ada harta haram kali masuk. Ataupun tak payah zakat. Oh, pandai sungguh orang kita buat analisa. Tak ada komlekat dia ke dia dulu. Jangan cakap benda tak tahu. Sebab Allah Ta'ala bagi ujian, ada orang baik dia nak angkat darjat. Kemudian kita pindah kepada ujian yang kedua. Tengok dalam buku kita ni. Yang kedua, musibah menjadi sebab terhapusnya dosa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ya'mal su'an yujza. Sesiapa yang melakukan keburukan maksiat, maka dia akan mendapat balasan kerana keburukan yang telah dilakukannya. Surah An-Nisa 123. Dan juga firman Allah Ta'ala, mama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayat kita baca tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min musibat ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah menimpa seorang mukmin daripada penat, lelah, susah, penyakit yang melarat, minda yang celaru, mikir masalah yang akan datang. Kita ni kadang-kadang jadi stres ni, jadi depression ni. Sebab apa?
sebab dok mikir akan datang. Anu aku nak jadi gapo apa ni akan mari kerja tak ada penganggur. Nah, kalau kita mati bini ambil dia orang. Macam-macam dia punya mikir sampai jadi bengong. Jangan. Disebabkan kesedihan dan kesusahan hati, disebabkan musibah yang lalu atas suatu yang menyakitinya, hatta duri yang menusuk pun malaikat akan dihapuskan dosa-dosanya dengan segala sebab. Jadi orang ni orang tak kurang baik, Allah Ta'ala beri ujian supaya Tuhan apa dosa dia. Satu lagi, Allah Ta'ala nak tarik balik supaya dia insaf, supaya dia sedar, supaya dia khabar bahawa dia selama ni jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Ada seorang pendakwah di Arab, dia cerita seorang ni masa dia muda dia baca Quran. Dia bercita-cita nak ngapal Quran. Tapi tak boleh. Apa 10 juzuk, jam. Apa jam, tak nak. Akhir sekali dia accident itu. Patah kaki di hospital, tak boleh jalan. Dia buat apa? Dia ngapal Quran. Bila orang mari, ziarah dia, doa, Allah syafak Allah, Allah Ta'ala cepatlah sembuh kamu boleh balik. Dia telak. Meminta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit aku, tapi jangan minta aku balik cepat. Bapa? Orang tanya, Lish, kenapa? Dia kata, aku sikit lagi nak khatam Quran. Subhanallah. Nak dia nak khatam Quran dulu, baru dia nak balik, bawa tongkat dia balik. Kita kata, subhanallah. Dia kata, aku di atas dunia sibuk, sana sini, tunggah sana, tunggah sini. Allah Ta'ala letak aku atas katil putih di hospital. Sekarang waktu aku murajaah balik hafal Al-Quran, aku nak khatam sikit lagi. InsyaAllah lepas khatam kaki aku siap, aku balik. Subhanallah. Ada orang lagi tu. Nak kata, kita nak kata, di mana tempat Tuhan nak bagi ujian kepada orang. Dalam hadis Nabi SAW, tengok. Iza aradallahu bi'abdihil khaira, ajjalalahul uqubah fid dunia. Allahu Akbar. Nabi sebut dalam hadis, iza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba dia, Tuhan nak kebaikan kepada hamba dia, kita lah hamba dia, Allah akan segerakan hukuman ke atasnya di dunia. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Ada? Kitab Perisai Muslim ni, mana buku? Kitab Perisai Muslim ni comel. Semua bacaan daripada bangun tidur sampai ke bertidur pula, lengkap dalam ni. Nama dia Perisai Muslim. Ni Perisai Muslim. Dia ada hak-hak besar ni untuk orang tua, ada hak kecil. Dia panggil versi poket, boleh-boleh dalam poket. Hak tu untuk orang muda sikit. Dalam kitab ni, kita dalam ni tuan pengarang dia Syekh Said rahimahullah ta'ala, dia letak semua bacaan daripada bangun tidur sampai tidur balik, apa saja. Dan kalau kita baca kitab besar, nama dia kitab Al-Azkarun Nawawi, kitab zikir, bacaan yang dikumpul oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab tu direngkah dalam kitab. Tuan-tuan cari, baca, amal. Kita ni baru, kalau kita dengar benda tak baik nak berlaku, orang kata, contohnya kita kata, ni musim kita ni musim mek keluar amaran. Kenal kau mek? Bukan M-E-K, tu mek lain. M-E-T ni mek ni. Mek tu. Berapa ni kaji cuaca dalam mek tu. Kaji cuaca kata di kawasan kita ni akan dilanda ribut, taufan, hujan, tarah merah. Bila kita baca ya, kita kata Allahul Musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Nampak angin gelak langit, kita baca doa pula, Allahumma inni a'udzubika. Jadi baca. Bila hujan turun, baca. Hujan lebat, baca. Hujan berhenti, baca. Subhanallah. Tak ada dalam dunia ni bacaan yang tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bacaan hak pelik-pelik, itu tak ada. Menarik tuan-tuan. Kita ni ada di sini, ada corner of free. Boleh bayar of free.
Galeri Hidayah kata yang wajak dia tu. Rugi dia. Nak beri. Alhamdulillah. Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu cetak buku ni percuma. Di mana tuan nak dapat? Dicari di Jabatan Agama. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya terima kasih banyak kepada Jabatan Agama Islam Negeri Terengganu. Jazahumullahu khaira, khususnya pegawai masa tu Ustaz Al-Fadhil Ustaz Said Nazmi hafizahullahu taala, dia minta izin dengan saya nak terjemahkan. Kita kata silakan. Tuan-tuan boleh free. Mana nak dapat? Tak tahulah, cari. Hak free betulnya hak mana? Maaf. Hak tentu dapat malam ni, tu belakang tu. Nah, jangan lupa cari. Oh, dia kata ustaz, ada hak bayar, ada hak free. Dia gini ya tuan-tuan. Hak bayar mudah dapat, hak free payah jumpa. Ah, itu ya kaedah dia. Allah. Tadi saya baca buku saya ingin bertobat, baca di masjid pamuri. Jabat Agama Terengganu keluar. Payah tak dapatnya ke buku PDF yang boleh ada. Allahu a'lam. Baiklah. Mari kita baca hadis ni. Habis hadis ni kita beritah. Tuan-tuan nak pergi beli pula. Dah. Lama tutup kedai tak ada beli umbi malam ni. Iza aradallahu bi'abdihil khaira ajjalahu uqubah fid dunya. Bila Allah Taala nak kebaikan kepada hamba dia yang lara, yang lalai, yang lupa, yang tak ingat ke Tuhan, maka dia berinya uqubah dalam dunia. Wa iza aradallahu bi'abdihis syarra, bila Tuhan tak nak bagi kebaikan kepada hamba dia, amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Allah Taala biar ke dia. Dia buat maksiat, dia buat mungkar, dia buat benda karut. Tuhan lock dia. Dia lagi mungkar tinggi, lagi banyak pengikut. Lagi pelik dia buat TikTok, lagi ramai follower. Ha, lah ni zaman TikTok ni kena sebut. Nah. Kita pun ni main dengan TikTok ni. Tak ada TikTok ke? Orang kata ustaz ni debek lah, tak ada TikTok. Nah. Ada TikTok bila kita nasihat, dia tag kosi-kosi kat bawah tu. Mata-matanya tulis. Pasal tu lah anak. Koyak ke akademi, mu bubuh ya kuliah kita, mu jangan baca bawah. Oh, baca bawah, tak kasih sakit pala kita. Kita nasihat dia, dia tag kita balik. Ni mazhab TikTok ini masalah kita. Jadi, Nabi kata apa? Bila Allah Taala tak nak beri kebaikan kepada hamba dia, dia biar. Maksiat biar, tak semaya biar, tak tutup aurat biar. Hatta sehingga Allah Taala ambil tindakan pada mati, ambil tindakan pada hari kiamat, kita kata mereka lah manusia yang rugi. Manusia mereka, hadis ini rawahu Tirmizi wa huwa hadisun hasan. Kerana itu hendaklah kita redha dan bersabar apabila diuji dengan apa juga bentuk musibah. Kita mesti meyakini bahawa semua itu adalah penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Janganlah merungut, mengeluh dan mengeluarkan kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan seolah-olah tidak berpuas hati dengan ujian Allah, sehingga ada yang menunding jari sama sendiri, saling menyalahkan antara satu sama lain. Kenapa Allah Ta'ala buat? Kenapa? Ada seorang budak perempuan, dia telefon kita tengah malam. Dia kata, ustaz, saya nak komplain. Hai, apa salah saya? Dia kata, dia ni ada beberapa orang adik-adik. Ada yang tak solat, ada yang tak tutup aurat. Dia alhamdulillah di antara hok jaga aurat, jaga solat. Tapi dia hok kuat sakit. Adik-adik dia hok tak semaya, sihat. Hok tak tutup aurat, mek gok gemuk demo. Sihat molek. Dia hok semaya, keruh kering. Kata awak nak komplain ke siapa? Daklah nak ayak ke ustaz lah. Pasal apa Tuhan buat dia gini? Hei, kata jangan. Bahaya bahasa awak ni. Panjang pula kita tazkirah dia. Ya, anak pun ambil video yang saya kuliah kita tentang musibah. Kita bagi dia, kata awak dengar video ni. Mudah-mudahan hilanglah dia punya waswah. Syaitan dalam kepala dia tu. Biiznillahi azza wa jalla. Jangan. Jangan komplain. Lo ni. Ni mesti pergi sebut ni. Sakit gigi kau. Balas dengan tu lelaki kau. Repot lah kau pergi sebut. Mak dia minuh baloh pulak dengan mamak. Alah, tengah malam baloh dia tulis habis pun. Bahasa mamak ni puruklah tak klik lagi. Cari tino mana tahu. Dia tulis. Jangan tuan-tuan. Pisebut tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah ada. Kalau kita ada masalah kita bincang baik-baik.
kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa minta Allah Taala selamatkan kita, jangan sampai musibah yang sepatutnya menjadi sebab kepada keampunan dan peningkatan darjat bertukar menjadi sebab kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya musibah tak pun dapat, dosa pun dapat, pahala je tak dapat. Khasirat dunia wal akhirah, orang ni rugi dua kali. Rugi dunia sebab kena musibah. Rugi di akhirat tak dapat pahala. Rugi tak rugi kita? Alhamdulillah, kita kerugian besar. Kesimpulan ayat, kita hendaklah sedar bahawa semua ujian musibah yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah juga salah satu daripada bentuk teguran daripada Allah kepada kita. Allah nak sentak kita supaya kita sedar. Lepas berlaku banjir besar 2014, ada sebuah surau yang dibuat oleh sahabat kita. Anda tak sebutlah nama kampung, tak baik. Waktu resmi surau, anda pergi. Ada orang bisik. Kalau duduk sebelah ustaz tu, orang kedai-kedai kampung. Dia mari jumpa, dia kata, ustaz, menangis dia. Alhamdulillah, Allah hantar mari banjir. Hanyut saya ke masjid, ke Balasah. Kalau tidak, orang rakyat dah kita. Dia adalah ketua belagu ayah, ketua judi dalam kapur, ketua galak-galak. Dengan sebab banjir, dia kata Allah hanyut dia ke surau yang tua ustaz bina ni. InsyaAllah saya akan jadi penghuni surau ni sampai saya mati. InsyaAllah. Tengok. Musibah mari. Allah sentak dia tarik kembali kepada Allah. Kalau tidak, ustaz mari sini tak jumpa. Kena pergi jumpa dalam hutan, dalam rok, di tempat orang judi tu saya situ. Dia ketua. Ketua kluster maksiat di kampung. Sekarang dia bertukar jadi ketua kluster surau. Kita kata wafakullah. Allahumma sabbithu 'alal haqq ya rabbal alamin. Yang kedua, seorang itu akan diuji sesuai dengan kemampuan. Manakala Tuhan uji lebih-lebih, boleh jadi orang ini akan melompat. Tuhan uji kita, kita mampu setakat mana, setakat itu dia beri, dan kita sabar, kita boleh darjat. Kalau Tuhan bagi lebih, mungkin dia lompat, dia lari, terpelanting keluar daripada agama ataupun keluar daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ketahuilah bahawa orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah daripada Allah Ta'ala akan diganjari pahala yang tidak terhingga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang tidak sabar akan mendapat kemurkaan Allah, satu kerugian di atas kerugian yang besar. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, rugi akhirat. Tamatlah perbincangan kita. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan apa yang dianjur, terima kasih kepada penganjur Gelar Hidayah yang telah menyebarkan buku-buku agama yang baik-baik. Saya terima kasih lah sebab banyak buku-buku hasil Abu Anas Madani ada kat situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri peluang kepada tuan-tuan untuk dapat buku dan insyaAllah dapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan berguna untuk bekalan kita di akhirat. Sekian, aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.